persoalannya PMK memang ada 19 provinsi, ada 169 kabupaten, tapi pikiran kita jangan dibawa 160 itu satu kabupaten, kabupaten Buleleng seluruhnya. Mungkin hanya satu desa di sini, karena misalnya satu provinsi yang baru masuk 3-4 hari lalu, Bengkulu itu, yang terkena cuma 9. 20. Jadi kalau kita bilang seluruhnya, ya memang tidak bisa seperti itu. Jadi zona base yang kita terapkan, jangan country base atau dalam provinsi base yang ada. Sekarang kita akan tetapkan memang ada PMK, tapi zonenya adalah kecamatan dan desa. Jadi misalnya Buleleng, contoh aja Pak, Buleleng. Cuma di sini, kecamatan apa, desa apa. Semua daerah merah, kecamatan dan desa yang terserang wabah, lockdown. Tidak boleh ada mutasi hewan hidup dari sana, kecuali sudah dipotong. Dan itu berlaku. Medcom.id, a part of Media Group Network.